to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just like my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Beri kesan baik dengan Persik Kediri, Osmane Fane siap berikan segalanya. Satu persatu pemain anyar Persik Kediri sudah mulai diperkenalkan, dan secara langsung mengikuti latihan bersama, termasuk sang gelandang Osmane Fane. Ex-pemain Penang dan UITM United di Liga Malaysia itu, mulai bergabung latihan di Stadion Brawijaya Kediri, yaitu sejak tanggal 16 Juli kemarin. Pemain yang memiliki postur jangkung itu nampak antusias dalam mengikuti sejumlah arahan yang diberikan oleh pelatih Persik Kediri, yakni Marcelo Rospide. Mantan pemain Persiraja di Piala Menpora ini juga mengakui bahwa Persik Kediri merupakan salah satu klub besar dan mempunyai sejarah panjang di persepakbolaan Indonesia. Setelah 3 hari bergabung, Osmane Fane mengaku cukup senang dengan suasana yang terjalin dengan klub pengoleksi 2 bintang tersebut. Adapun menurutnya, suasana di tim Persik Kediri cukup bagus dan menyenangkan bagi dirinya. "Saya merasakan atmosfer yang baik di tim ini," kata Osmane Fane. Disinggung terkait target dirinya bersama Persik Kediri, Fane juga mengaku akan berupaya keras untuk mengikuti target yang dicanangkan tim. Dia juga berharap bahwa dirinya bisa membantu tim meraih target tersebut. "Saya harap, saya bisa mencapai prestasi yang ditargetkan pelatih bersama-sama," ucap sang pemain. Sementara untuk saat ini, skuad Persik Kediri tampak sudah mulai lengkap, di mana 7 pemain asing untuk musim depan tampak telah hadir di sesi latihan rutin. Begitupun dengan pemain senior yakni Ferry Pahabol, juga sudah mulai tampak hadir di Stadion Brawijaya Kediri. Datangkan Majed Osman, Persik Kediri gantikan fungsi sekaligus 3 pemain yang pergi. Manajemen dan tim pelatih Persik Kediri, tampaknya tak perlu terlalu gundah dan khawatir, setelah mereka ditinggalkan atau melepas sejumlah pemain, yang di musim lalu tampil bagus bersama Macan Putih. Terkhusus di posisi penyerang sayap, Persik Kediri telah kehilangan 3 pemain sekaligus, yakni Irfan Bahdim, Miftahul Hamdi, dan yang terakhir Jim Kelly Sroyer. Nama terakhir terbilang sangat disayangkan, mengingat dirinya merupakan pemain muda andalan Persik di beberapa musim terakhir. Namun nyatanya, tim Macan Putih malah membuat kejutan dengan merekrut sosok Majed Osman, yang dinilai menjadi upgrade terbaik di posisi winger. Jika dibandingkan, maka perekrutan anggota timnas Lebanon itu, ibarat Persik melakukan rekrutmen 3-in-1. Hal itu dapat dikatakan, mengingat satu sosok Majed Osman saja, tampak sudah cukup untuk menggantikan keluarnya 3 pemain lokal, sekaligus 3 pemain winger tersebut. Hal itu juga diyakini, mengingat catatan karir dari sosok Majed Osman, memanglah terbilang sangat menjanjikan. Sang pemain tercatat 6 kali bermain untuk timnas Lebanon, yakni dengan lesakan 1 gol. Sementara di level klub, pemain berusia 30 tahun itu, nyaris memainkan seluruh pertandingan selama membela Dewa United di Liga 1. Majed Osman merumput sebanyak 63 kali, mencetak total 11 gol, dan juga 9 assist. "Kami butuh tambahan pemain, yang tidak hanya bisa menyisir sisi lapangan, tetapi juga kreatif, dan bisa membuka ruang bagi pemain lainnya," kata Marcelo Rospide. Juru taktik asal Brasil itu memilih Majed Osman, karena pemain yang bisa mengisi posisi sayap dan gelandang serang itu, telah memahami kultur sepak bola Indonesia. "Faktor pengalaman main di Indonesia, juga menjadi pertimbangan kami untuk merekrutnya. Itu dikarenakan, Majed Osman tampaknya tidak perlu lama beradaptasi. Saya juga berharap, kehadirannya mampu menambah kekuatan tim Persik di musim nanti," tutur sang pelatih. Dengan bergabungnya Majed Osman, Persik kini telah memiliki 7 punggawa asing. Selain dirinya, pemain-pemain asing yang dimaksud tersebut, ialah kiper Leonardo Navaccio, striker Ramiro Vergonzi, 2 gelandang bertahan Osmane Fane dan Rohit Chan, playmaker Zé Valente, dan juga bek tengah Brandon Lucas. Jika melihat komposisi tersebut, tampaknya Persik Kediri tinggal membutuhkan 1 pemain impor lagi. Adapun nama terbaru yang dinyatakan sudah sepakat dengan Persik Kediri, ialah mantan bek Rans Nusantara asal Portugal, yakni Francisco Carneiro, atau yang lebih akrab disapa Kiko.